Coba kamu, kamu berani. Ayo. Hei, ini dulu, sini sayang. Ayo kamu dulu. Ayo kamu namanya siapa? Arsi. Arsi. Rumahnya Arsi mana? Paponan. Paponan. Nama lengkapnya siapa kamu Arsi? Arsila Fatima Abdillah. Arsila Fatima Abdillah. Bapakmu namanya Abdillah ya? Kamu manggilnya bapak, ayah atau? Ayah. 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 Bapakmu tadi Pak Lurah? Ndi orangnya, yang mana? Yang mana orangnya? Kayak jenengnya Abdillah kan? Ibnu Abdillah. Oh, Ibnu Abdillah. Terus kalau manggil mama, ibu atau gimana? Ibu. Ibu, namanya siapa ibu? Zeki Susianti. Zeki Susianti. Ayah Ibnu Abdillah. Kamu Arsila Fatima. Fatima Abdillah. Abdillah. Ya udah, kamu sekolahnya kelas berapa? 1 SD. Kelas 1 SD. Nanti kalau udah selesai kelas 6 terus melanjutkan kemana Arsila? Mondok. Bener. Kamu mau mondok kemana? Manggisan. Manggisan. Bener. Kamu cita-citanya pengen jadi apa sih nanti? Dokter. Gak pengen jadi kepala desa, lurah. Kenapa kok mau? Sini. Kamu kok milih jadi dokter Arsila sini? Kamu kok pengen jadi dokter? Kenapa gak pengen jadi pak lurah gantiin ayah kamu? Boten. Kenapa? Gak enak ya jadi lurah? Gak enak ya apa? Gak enak ya buatan DJI jalan-jalan. Pinter kamu. Sini, sini sayang, sini. Kamu pengen jadi dokter? Kenapa kamu pengen jadi dokter? Bisa menolong orang yang sakit. Bisa menolong orang yang sakit. Terus apa mana? Nek jadi lurah, gak enaknya apa? Gak enak, gak dijai ke mall. Oh, gak dijai ke mall. Emang bapakmu gak pernah ke mall? Enggak, tapi sering. Yang ngajak ibu, sila ngajak ibu. Tapi lah sing duit-duit lah ayah tok il. Oh, sing duit ayah. Lah emang ayah agak pelit. Pelit. Oh, ayah kok pelit. Terus biasanya Arsila kalau ke sekolah yang biasa ngasih uang jajan ayah apa ibu? Ibu. Ibu, ayah memang pelit ya? Pelit. Ibu yang sering ngasih duit ya? Terus ayah sama ibu lebih galak mana? Ibu. Emang ibu agak galak cerewet ya? Cerewet. Biasanya ibu suka cerewet itu kalau Arsila nakal toh. Gimana? Contohnya Arsila gak ngaji, gak sekolah, gak mau belajar. Terus ibu cerewetnya kayak apa? Ngomongnya kayak apa? Ayo belajar. Terus? Ojo HP wae. Enggak, orang ngono tok tak banting HP-mu bareng ngono tok. Emang kamu suka main HP kalau lagi belajar? Suka. Lah iya makanya ya bener ibu yo enggak boleh main HP belajar. Inarsila kamu mau selawatan, mau ceramah atau mau qori atau mau apa coba? Selawatan. Selawatan. Bener. Ayo coba. Yang keras Arsila, ayo. Tajirul qalbi Nabi Yusakirul lillah Al-Mustafa Sofi Zallah alaihi lillah Akhwatuhu wa shifatuhu Subhana man sawa Wa haquwati wa habibi wa tawadun najah Ya Rasulullah Ya Habibullah Fatu Nah,
Bila, rukun Islam ada berapa? 5. 1. Syahadat. 2. Salat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji. Nah, tepuk tangan. Ayo, kalau rukun iman ada berapa? Orang ngerti. Loh. Ada 6. Oh, belum diajar ya? Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah belum. Kalau nabi yang wajib diketahui ada berapa? Hafal enggak? Oke. 25 nabi? Enggak hafal. Kalau Pancasila hafal enggak? Coba. Apa? Coba. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Langsung 3. 3. Langsung 3. Persatuan Indonesia. 5. Kerakyatan. 5. Lima. Empat ya, kurang. Lima. Bentar, datang. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Iya, 2. Kemanusiaan yang adil dan berkah. Iya, pinter gitu. Coba, pinter kamu. Emang ayah kamu pelit? Pelit. Coba, kamu kan udah ngerti rukun Islam, kamu pinter sholawatan. Sekarang coba salim ke ayah, cium tangan ayah. Coba ke sana, dikasih duit apa enggak? Coba, coba. Ini Arsila, gimana kamu? Dikasih enggak? Kasih. Hah? Kasih. Berarti kan enggak pelit. Tapi kalau di rumah pelit. Kamu ketahuan. Kalau enggak kayak gini, kalau enggak dikerjain kayak gini, enggak ngira ngasih duit Arsila 100.000 kan? Ini nanti nyampe rumah diminta lagi. Jangan dikasih, nanti titipkan ke ibu aja. Ya. Arsila bisa nyanyi enggak? Bisa. Coba nyanyi apa, Bu Dokter? Nyanyi apa? Balonku. Apa? Balonku. Balonku. Yang lain dong, bisa lain balonku. Apa ya? Kalau ngaji udah sampai jilid berapa? 3. Sampai jilid 3? Iya kan, udah pinter, udah sampai jilid 3 baru. Hampir jilid 4. Hah? Hampir jilid 4? Iya, kamu surat-surat pendek ada yang hafal enggak? Coba surat apa kamu yang surat apa? Anas. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, pinter. Orang kau yang mau kon sujud astagfirullahaladzim. Arsila, kalau sholat baca Fatihah bisa kan? Kalau lagi sujud baca apa? Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau ruku Subhanarabbiyal adimi wa bihamdi. Yo ngono, krungu ora kaya bekecil kayaknya. Oh, sujud gimana pokoknya ngelosor astagfirullahaladzim. Arsila punya kakak enggak? Punya kakak? Punya tapi enggak kandung. Oh, punya tapi enggak kandung. Cowok apa cewek? Cowok. Kok enggak kandung? Anaknya ayah apa anaknya ibu? Anaknya ibu tapi di Makau. Di Makau. Oh, anaknya ibu tapi di Makau. Di Makau. Oh, anak majikan. Oh, ibu dulu pernah di Makau. Pernah dulunya. Oh, berarti ibuku pernah di Makau. Di Hong Kong apa di Makau? Ya dua-duanya. Oh, ya dua-duanya. Berarti kok mungkin ibumu dulu pernah ketemu sama apa pas apa ke Hong Kong, ibumu di Makau. Pernah, tapi ibumu jatuh cintanya sama ayahmu apa? Uh-uh.
Oh, sebelum ada HP Android sudah ngefans sama apa? Makanya Arsila pinter. Ternyata Bulurah ngefans sama aku. Orang ngefans karo dirimu. Dirimu pelit. Sekarang aja pamer 100 ribu ya Sila ya. Kalau di rumah ya? Pelit. Tapi kalau ibu enggak kan? Enggak. Biasa yang kasih duit kan ibu. Arsila punya adik enggak? Enggak. Belum. Pengen punya adik enggak? Mau. Kalau dikasih adik cewek apa cowok Arsila? Cewek. Kenapa kok enggak cowok? Enggak. Cowok. Nanti mainan sendiri aku enggak ada teman. Kan temannya, oh iya sih. Nanti kalau cowok takutnya pelit ya. Ayah pelit dikasih sarung apa enggak? Hah? Iya. Ya, ini tak kasih. Nah, bilang nanti kasihkan ke ayah. Kasihkan ke ayah sarungnya. Udah sana kasihkan. Ayah, sarungnya dibeli pakai duit. Ya, ini duitnya tinggal sini. Coba kasihkan. Ayo, kasihkan. Dibeli berapa? 50. Memang pelit. Cuman dibeli 50. Ya udah enggak apa-apa, ini buat kamu Arsila. Sarungnya kan udah dikasih ke ayah. Sarungnya cap apa? Sarung cap mangga. Sarungnya apa anda? Kalau enggak pakai sarung bahaya tah. Bahaya. Dengar enggak? Kalau enggak pakai sarung bahaya. Keren kamu. Dah, pinter kamu sayang. Apa seneng sama kamu? Hah, apa nak? Apa sayang? Ada batik dipakai ya. Oh, makasih sayang. Ini pasti yang ngasih ibu, bukan ayah. Yang ngasih siapa? Ibu. Ibu. Ayah gak mungkin ngasih ke Abah. Karena ayah kalau di rumah... Makasih ibu, nanti pasti tak pakai. Makasih ya Arsila ya. Kamu tak kasih kenang-kenangan daripada ayah kamu pelit. Kamu tak kasih, aku kan gak pelit. Kurang gak? Kurang. Aku kan gak pelit sama kamu. Kurang gak? Kurang. Aku kan gak pelit sama kamu. Kurang gak? Lo enggak we. Makasih ya sayang ya. Tak cium. Bismillah. Pinter kamu ya. Kasih. Pinter kamu. Pinter. Jangan dikasihkan ayah duitnya. Kasihkan ibu. Bahaya nanti kalau kasihkan ayah. Weh. Sorry Pak Lurah. Yang membuka rahasiamu anakmu sendiri. Bukan aku. Aku cuma mancing-mancing aja kok. Akhirnya ketahuan. Wong pelit ngajak neng mall. Ya enggak mungkin Bulurah. Bulurah kalau mau ke mall berangkat sendiri sama Arsila, enggak usah ngajak si pelit. Nanti di mall dijak jalan-jalan tok, paling tangane Bulurah digandeng ae. Ora mergo sayang ben ora tuku-tuku. Gayane lurah pelit ya ngono-ngono.